Hai guys, jadi hari ini kita bakalan bikin miswa oyong. Nah, bahan-bahan yang kita butuhin adalah di sini ada miswa, ini aku pakainya cuma 4 aja ya. Lalu di sini kita pakai oyong, 2 butir telur, udang, dan 4 siung bawang putih cincang. Kita pakai totole, garam, dan minyak wijen. Nah, pertama-tama kita potong-potong oyongnya. Ini oyongnya udah dikupas ya kulitnya, terus sudah dicuci bersih juga. Nah, ini emang sengaja ada ijo-ijonya sedikit kulitnya, ini dipotong aja. Masak, pertama-tama kita tuangkan minyak wijen secukupnya. Nah, ini minyaknya sudah agak panas, selanjutnya kita masukkan bawang putih cincangnya. Setelah bawang putihnya ini sudah agak harum dan berubah warna, selanjutnya kita masukkan telurnya. Ini telurnya agak diaduk ya. Nah, selanjutnya kita masukin oyongnya ya di sampingnya. Nah, selanjutnya kita masukkan juga udangnya. Nah, ini kita aduk-aduk. Kita tunggu sampai semuanya matang. Selanjutnya kita masukkan air. Kalau sudah dimasukkan air, selanjutnya kita masukkan garam. Dan juga kita masukkan totole atau kaldu jamur secukupnya. Ini kita aduk-aduk dan bisa tes rasa dulu. Kalau rasanya udah pas, kita tunggu sampai airnya mendidih. Nah, ini airnya sudah mendidih, selanjutnya kita masukkan miswanya. Kalau udah dimasukin miswanya, ini kita tunggu 2 menit. Nah, ini udah 2 menit dan udah selesai deh. Selamat mencoba.